Salam adik-adik sekolah minggu. Semangat memuji Tuhan. Semangat mendengarkan firman Tuhan. Kakak mau cerita. Ada yang namanya Depi dan Ridi saat bermain olahraga, main bola, dia mendengar ada anak kucing tersesat. Rupanya di atas pohon kehilangan induknya. Nah, Devi memanjatnya, mengambilnya, ya, mencari induknya, memberi makannya supaya anak kucingnya tetap hidup dan selamat. Ya, adik-adik, ada kadang kita ini manusia sebagai anak-anak Tuhan tersesat dari Tuhannya. Ya, Tuhan itu adalah tempat yang menolong, ya. Nah, ada kita tersesat. Jadi, supaya enggak tersesat kita harus datang kepada Tuhan Yesus, mengakui dengan mulut, dengan hati supaya kita diselamatkan, ya. Di Yohanes, Yohanes 1 1 1 Yohanes 4 ayat 19. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi supaya kita tidak tersesat, kita harus mengasihi Tuhan. Yuk, saya doakan, angkat tanganmu. Tuhan Yesus, saya mengasihi Tuhan dengan mulut, perkataan, dengan hati, dengan jiwa kami. Percaya Tuhan Yesus, memuji, menyembah Tuhan Yesus, beribadah sama Tuhan Yesus. Masuklah di dalam hatiku. Selamatkanlah aku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke. Sampai jumpa anak-anak sekolah minggu. Tuhan memberkati. Haleluya.